Saya, Hai Tribuners, saya Tamsil Tahir ya. Sekarang berada di Madinah di laporan untuk melaporkan aktivitas menjelang keberangkat kedatangan jamaah kloter pertama di Indonesia. Ya, sekarang kita berada di dapur, salah satu dapur umum ya, di dapur yang akan jadi catering jamaah Indonesia. Nah, ini catering service Bahar Alhar di kawasan Diyaril Al-Dhahab. Nah, ini untuk meninjau kesiapan akhir jamaah. Ya, ini kita coba masuk ke dalam ya. Kita melihat bagaimana kesiapan masak untuk kloter pertama. Ya, ini salah satu dapurnya, pantrinya ya. Kita lihat, kita bersama dengan Pak Dr. Al-Farisi dari Kementerian Kesehatan. Selamat siang Pak Dokter. Nah, ini mereka ada 5 tim. Ada juga pengawas Pak Suprianto ini. Nah, ini salah satu cateringnya. Kita di dalam nih ya, akan dimasak. Nah, ini bakery untuk roti ya, penyimpanan roti. Wah, ini wah, ini bungkusan makanan, ada makan siang, makan pagi nih dari tanda. Ya, ini bungkusan-bungkusan udah tandanya ya. Ini relatif lebih lengkap dari dua dapur yang kita kunjungi. Hari ini ada 8 dapur yang catering yang di kita kunjungi, divisitasi untuk ambil sampelnya. Dari total 21 dapur yang akan melayani jamaah haji di Indonesia ya, ada 231.000 jamaah Indonesia ya. Ini makanannya ya, ini vegetable freezer area. Nah, ini untuk penyimpanan makanan buah-buahan ya, kentang. Nah, ini bawang bombay. Kita lihat ruangannya, ini salah satu tabrid dari Indonesia Pak. Pak siapa namanya? Mohlis Bapak. Udah berapa lama di sini Pak? Alhamdulillah lebih 2 tahun. 2 tahun. Ini masak atau menyediakan, membantu shift dapur, shiftnya? Shiftnya itu. Oh ya. Nah, ini ya. Dari Bapak dari mana? Madura Pak. Madura semua. Ini kita lihat ya. Nah, ini lagi pengecekan. Kita lihat checklist daftar Pak Ahmad ini, mengecek ya daftarnya. Ini petugas pengawasnya, kepala seksi konsumsi ya, Pak Sufianto dari Kementerian Agama. Anggi. Langsung memimpin. Sekedar informasi Tribuners ya, ini kulkas ya, kita coba lihat kulkasnya isinya seperti apa. Frozen ya. Untuk wah, ini bersatu-satu. Itu di atas ada berapa tuh? Nah, ini telur. Untuk telur ya, makanan sudah diatur. Sebelah ada sayur. Sebelah sayur sudah. Nah, ini as-saljul at-tabrid Hamsa ini ya, 4. Nah, ini juga tempat ikan. Di sini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Ah, ini frozen. Wow. Ini kita masuk ke dalam kulkas ya, Tribuners ya. Nah, ini kita lihat. Wah, ini kepala seksi daker catering ini langsung memeriksa ini adunya ini. Nah, kita coba lihat lebih dekat. White bag grams produk Khail Saudi Arabia. Ya, di depan tadi bungkusan ada beberapa makanan dari Indonesia seperti komitmen Menteri Agama, Gus Menteri. Masih. Ya, put untuk melihat ininya. Nah, ini kita lihat sekarang. Bisa buka nggak? Dia ada stokingnya. Wah, dingin. Saya nggak tahan berada di dalam kamar ini. Nah, ini kita seperti berada dalam kulkas. Ada 8 kulkas seperti ini, ya. Oh, dia ini ketinggiannya minus, nah lihat nih. Minus 20. Ini Pak Dokter dari kesehatan mengecek higienitas dan aksesibilitas ya, sama harus memakai ini ya Pak Dokter ya, para dapur standar dari kita Kementerian Kesehatan. Bagaimana Pak untuk catering ini Pak? Jadi nanti dari kita melihat mulai dari proses apa namanya, pengolahan, penyajian sampai distribusi, keamanan pangan. Oh ya, ini
Pak Anu nih melihat nih daging ini daging Pak ya, daging ayam ya. Ayam. Pak. Ini udah berapa lama ini Pak daging ayamnya ini? Baru tiba. Baru datang ya. Ini untuk stocking berapa lama biasanya ayam gini nih Pak? Udah nggak ada. Wah. Dia sekedar informasi, kunjungan ini penting sebab 2 hari menjelang kedatangan jamaah Indonesia kloter pertama dari 14 embarkasi. Nah, ini kunjungan ini sekaligus mengecek untuk jamaah makanan kloter pertama. Nanti kita akan minta keterangan dari Pak Sufianto ya selaku kepala ini. Dilihat untuk ikan. Nah, ini ikannya ini. Kita masuk ke dalam kulkas. Wah, ikan. Jadi untuk jamaah Indonesia tidak perlu khawatir ya. Ini ada ikan seperti salmon, potongan ikan patin ya. Akan makan ikan patin juga. Ikan maror ini kayak jenis ikan kakap merah. Kakap merah ya. Nah, ini. Ya, kita berdoa ini sekaligus mengabarkan. Ini kulkas yang keempat ya. Jadi kulkasnya bukan hanya memasukin minuman, makanan, tapi orang bisa masuk dalam kulkas ini ya. Ah, ini as-salasa tajnid. Nah, ini kita lihat. Nah, ini stok berasnya di dalam ini untuk jamaah. Storeroom dry, ini untuk yang kering ya. Ini memang Kementerian Kesehatan kontrak ini sudah disiapkan sejak bulan lalu ya. Dan ini hanya pengecekan final sebelum betul mengirimkan 3 menu box setiap sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, ini nah, ini drain. Oh, kacang ya. Kacang. Bumbu udah dijamin di sana, udah tuang sana bumbu. Oh, bumbu udah tuang. Iya.